lagi dengan saya Usman Daily. Hari ini saya akan mereview usaha kecil tapi berjuang bagus. Kali ini saya akan mereview pedagang cilok. Yuk, lihat aja bagaimana. Nah, ini dia pedagang ciloknya. Ini namanya Kang Herman. Kang, boleh ngobrol-ngobrol sih, Kang? Kang, ini usaha cilok sejak kapan, Kang? Satu tahun ya? Sebelum usaha cilok apa, Kang, usahanya? Sebelum usaha cilok apa? PNS. Apa tuh PNS? Pegawai sipil, pabrik. Pabrik, cuman punya corona aja. Daripada nganggur, gak ada kerjaan. Ngerepotin orang tua, mending apa aja yang penting halal. Ini lumayan ya, usaha cilok? Lumayan. Kalau di jalan ini mah daripada nggak ada. Sehari bisa berapa tuh? Kecil sih, kalau dari cilok mah cuma daripada nggak ada apa-apa nggak makan. Dapat sehari 500? Enggak lah. Kurang berapa kira-kira? Lumayan ya. Kalau hitung-hitung bisa, itu omset bersih itu ya? Iya, omsetnya. Kang, kalau mau bikin usaha kayak begini, usaha cilok begini, kira-kira butuh modal berapa sih, Kang? Ini buat inspirasi buat teman-teman anak muda. Berapa? 5 juta sekolah. 5 juta ya? Apa aja tuh? Nah, semuanya kayak panci, perabotan, rumah, alat, dan semuanya. Kalau cuma satu modal gini mah kayak cuma 2 juta setengah. Belum modalnya kan? Belum modalnya. Siap, Kang? Terima kasih, Kang. Oke, teman-teman, tadi bisa dengar sendiri ya, ternyata jualan cilok juga penghasilannya luar biasa. Bersihnya sehari 100 sampai 150 ribu rupiah. Kalau sebulan sama tuh gaji seperti karyawan pabrik ya, di atas 3 juta ke atas lah. Oke, semoga bisa menginspirasi. Tunggu video selanjutnya. Dadah.